sebelah kiri. Ini tinggal dulu ini. Enggak apa bisa lepas bannya, lepas itu. Bawet dia, bukan sebelah. Halo guys, balik lagi sama kita di Nengge Kerikin guys. Hari ini guys, kita masih di lokasi perkebunan sawit nih guys. Ini kita lagi ada kendala di bagian ban depan mobil ini guys ya. Kira-kira apa yang menjadi kendala ini guys ya? Kita mau cek dulu ban depannya guys ya. Ikutin video kita sampai selesai guys ya, agar kalian bisa melihat apa yang menjadi kendala mobil kita ini guys. Nah ini guys, pemuat andalan kita nih guys, pada buka baju semua guys. Nah ini driver dump truck andalan kita guys. Ini ban depannya guys, udah berlumpur begini guys. Nah ini ban depannya kita mau buka dulu guys. Buah sawit yang udah full ini guys, kita pindahkan ke mobil dump truck dulu guys ya. Ini buah sawitnya mantap-mantap guys, jumbo-jumbo guys. Kalau lihat buah sawit seperti ini, kita jadi semangat bekerja guys. Jadi nggak lama mobilnya udah penuh nih guys. Beginilah guys, mobil lapangan guys. Walaupun mobil ini terlihat tangguh guys, tapi dengan medan yang cukup ekstrim guys, seringkali mobil ini juga ada kendala guys, seperti saat ini guys. Jadi ini kita mau buka bannya dulu guys. Sebelum itu kita dongkrak dulu guys ya. Nah ini guys, ini bos pemuat kita guys. Ini lagi naikkan dongkrak ini guys. Luar biasa guys kalau di lapangan kita guys, merangkap guys. Kita harus bisa jadi mekanik juga seperti ini guys. Nah ini pemuat andalan kita guys, ini mau buka ban dulu guys, jadi mekanik juga hari ini guys, karena ada kendala di bagian depan ban mobil ini guys ya. Sambunglah. Nah beginilah guys, kalau ada kendala di lapangan guys, kita harus saling membantu guys, supaya pekerjaan kita lancar guys. Kalau mobil ini sudah selesai diperbaiki, kita lanjut langsir buah lagi guys. Kita angkut buah dari dalam kebun lagi guys. Nah kita lihat guys, beginilah kondisi ban mobil kita guys, penuh lumpur guys. Karena jalanan kebun kita beberapa hari ini terkena hujan guys, jadi becek dan berlumpur guys. Nah ini guys, roda mobilnya sudah terbuka guys. Nah ini ada yang pecah ini guys ya, kita ganti yang baru ini guys ya. Ternyata ini yang menjadi kendala guys. Coba lihat ini guys. Nah ini guys, sampai patah guys. Karena jalanan kita ini cukup ekstrim beginilah guys, kadang ada kerusakan begini guys. Sekarang kita mau pasang lagi ban mobilnya nih guys. Setelah kita pasang, kita lanjut bekerja lagi guys, langsir buah sawit lagi guys.
Jadi beginilah guys ya, kita di lapangan guys. Kadang ada kendala tapi kita harus tetap semangat guys. Inilah potret pejuang rupiah guys, pejuang rongkok lapangan guys. Rongkok. Oke guys, ini ban mobilnya kita pasang dulu guys ya. Inilah guys pemuat andalan kita guys, hari ini merangkap jadi mekanik guys ya. Multi talent ini guys ya, bisa jadi pemuat, bisa juga jadi mekanik guys ya. Luar biasa guys. Oke guys, terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak video kita sampai selesai. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah subscribe Nengge Kering Channel. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki guys. Sampai di sini dulu video kita hari ini guys ya. Sampai ketemu di video-video kita berikutnya guys. Bye bye, sampai jumpa.